Bawah guyur hujan, aku ingin menceritakan tentang diriku. Aku tidak dapat merasakan apapun lagi. Aku tidak tahu apa itu senang. Aku tidak tahu apa itu sedih. Aku hanya makan, minum, tidur tanpa merasakan apapun. Aku bahagia tersenyum, tertawa tanpa merasakan apapun. Ini hanya tubuhku tanpa jiwaku. Namun hanya satu hal yang aku tahu, aku ingin bebas. Aku manusia yang punya perasaan. Aku mengeluh bukan tanpa alasan. Hanya saja semua ini melelahkan. Aku melawan setiap detik untuk tidak mengakhiri hidupku. Aku hanya butuh perhatian, tidak lebih. Aku yang pernah dikucilkan oleh mereka yang merasa berkuasa. Asa yang seolah hancur dilukai beribu duri. Masih kurangkah telinga itu mendengar keluh kesahku? Hei, kamu yang berkuasa, katanya ingin memberikan bukti bukan janji. Lantas tak pernah kalian melihatku. Aku bak tahanan yang dihukum sampai mati. Kedua kaki ini menjadi saksi bahwa realita hidup tak semanis ekspektasi. Hidupku kalian bentuk bagaikan tepung. Kalian olah dengan porsi kalian sendiri. Kalian jalankan bak pion kecil di atas papan catur. Bau bangkaiku tidak kalian hiraukan. Tuhan, beri aku kebebasan. Sungguh, aku ingin tenang bagaikan tiupan angin yang sepoi, menipu manis. Menipu manis dalam retorika kebijakan, terbelenggu dalam ruang dan waktu. Aku hanya mampu berteriak kecil, tolong pulihkan aku, bebaskan aku dari belenggu ini. Tolong, aku mohon. Aku mohon.